Saat umumnya tempat-tempat ibadah identik sebagai tempat suci yang memberikan kedamaian bagi para umatnya, berbeda halnya dengan beberapa kuil yang ada di Jepang. Kuil-kuil di negeri Sakura ini memiliki kisah misteri yang menyeramkan. Anda mungkin pernah mendengar tentang beberapa kuil yang menyeramkan di Jepang. Salah satunya adalah Kuil Manenji di Hokkaido. Kuil ini menyimpan sebuah boneka misterius bernama Okiku. Dalam boneka tersebut, diyakini tersimpan roh pemiliknya, anak kecil yang meninggal karena sakit demam. Sang pendeta yang berada di kuil tersebut pun membenarkan kalau rambut boneka Okiku terus memanjang walaupun sering dipotong. Kabarnya pengunjung yang berziarah juga sering melihat hal-hal ganjil di kuil tersebut. Seperti mata sang boneka yang berkedip kepada mereka dan banyak terdengar suara anak kecil bermain dalam ruangan kuil. Selain itu, ada juga 16 mumi dari para biksu yang tampak bertapa. Salah satu mumi yang paling terkenal adalah biksu Daijuku Bodhisattva Shinryokai Sonin di kuil Dainichibo. Tujuan dari mumifikasi ini adalah untuk membantu para biksu mencapai pencerahan sejati. Dan yang berhasil melakukannya, maka akan dihormati dan disembah sebagai para Buddha yang hidup. Tidak hanya dua kuil itu saja yang seram di Jepang. Ada beberapa kuil seram di negeri matahari ini. Seperti kuil dengan jejak darah, serta kuil yang dianggap sebagai rumahnya Raja Hantu. Anda pasti penasaran, bukan? Simak informasinya dalam segmen Kuil Seram di Jepang versi On The Spot. Mumi iblis lainnya juga ditemukan di kuil Daijoin yang terletak di kota Usa, Prefektur Oita. Konon, mumi ini merupakan pusaka keluarga. Namun musibah dan malapetaka terus-menerus menimpa keluarga yang menyimpan mumi iblis ini. Akhirnya mumi yang merupakan pusaka barang berharga keluarga itu terpaksa harus diserahkan ke kuil Daijoinin tahun 1925 dan dijaga ketat di kuil. Namun sayangnya, mumi iblis ini tidak dipajang setiap waktu. Mumi iblis ini hanya dipajang setiap musim semi dan pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi pastikan Anda dapat melihat mumi iblis ini ketika berkunjung ke negeri matahari. Selain itu ada juga kuil Tenso Koyusha yang menyimpan mumi yang diyakini sebagai manusia duyung asli. Manusia duyung ini memiliki tubuh seperti monster mungil dengan wajah menyerupai nenek sihir jahat seperti yang ada dalam dongeng-dongeng. Menurut legenda yang berkembang di masyarakat sekitar, duyung ini awalnya adalah seorang nelayan yang dikutuk menjadi ikan. Dalam keadaan sekarat, ikan tersebut menceritakan riwayat pilunya kepada Pangeran Sotoku yang sedang singgah di Danau Biwa dekat Kyoto. Ternyata si nelayan melanggar larangan untuk menangkap ikan di sebuah perairan terlarang hingga mendapat kutukan sebagai hukumannya. Ikan ini pun kemudian memohon kepada Pangeran Sotoku agar bangkainya ditempatkan di kuil sebagai bahan pelajaran bagi manusia yang berkunjung ke sana. Hingga saat ini, bangkai tersebut masih tersimpan dalam kotak kayu di kuil Tensu Kyosha dan menjadi alasan utama bagi wisatawan untuk mengunjungi kuil tersebut. Terdapat makhluk kapal lain yang juga disimpan di kuil Zuiryuji, Osaka. Dulu, mumi kapal ini disembah sebagai dewa air di kuil ini. Panjangnya 70 cm dengan bentuk seperti manusia dan diperkirakan berasal dari tahun 1682. Kuil Zuiryuji ini juga memamerkan mumi naga muda yang kecil, panjangnya hanya 1 meter. Makhluk naga tersebut konon ditemukan pada zaman dinasti Ming Cina yang tanpa sengaja telah terjaring oleh nelayan di tepi pantai, tetapi kemudian dijual ke Jepang. Pedagang Jepang tersebut kemudian menjualnya dan dibeli oleh salah seorang kolektor terkenal Jepang, yang akhirnya ia sumbangkan kepada pihak kuil Zuiryuji dan disimpan hingga saat ini. Awal
adalah kuil bagi perempuan Jepang untuk memohon penyembuhan dan proses lahirannya aman serta lancar. Tempat suci ini terkenal dengan koleksi boneka dalam jumlah yang sangat banyak, yang tergeletak nyaris di seluruh bagian kuil. Bayangkan saja, jika Anda ke sana, ribuan mata boneka menatap Anda dingin dengan suasana misterius. Orang Jepang memiliki kepercayaan kalau boneka memiliki jiwa atau kekuatan untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Untuk itulah, para boneka tidak dibuang sembarangan. Setiap tahun, tepat pada tanggal 3 Maret, Awashima Jinja adalah rumah bagi festival boneka yang disebut Nagashibina. Dalam festival ini, boneka-boneka tersebut akan diangkut oleh kapal Hina Ningyo untuk diluncurkan ke laut. Ketika perahu diguncang gelombang, boneka-boneka tersebut akan jatuh ke laut dan tenggelam. Hal ini diyakini masyarakat setempat bahwa boneka akan membawa pergi segala penyakit dan nasib buruk yang menimpa pemiliknya dahulu. Dan sebaliknya, jika mereka membuang boneka ke tempat sampah, jiwa boneka akan kembali menghantui pemiliknya. Bayangkan, saat kalian memasuki sebuah kuil dan melihat ada jejak kaki berdarah di atas langit-langit kuil. Jejak-jejak darah sungguhan ini bisa ditemukan di kuil Yongen-in di Kyoto. Kuil ini dulunya menjadi lokasi pertumpahan darah 11 hari antara pihak yang dipimpin oleh Tori Mototada, pemimpin Tokugawa Ieyasu, melawan pihak Ishida Mitsunari. Sehubungan perebutan kekuasaan sesudah wafatnya Toyotomi Hideyoshi tahun 1600. Sekitar 2000 orang tewas dalam peperangan tersebut dan pengikut Tokugawa yang tersisa semuanya melakukan seppuku atau ritual bunuh diri. Lantai istana pun banjir dengan darah yang mustahil untuk dibersihkan. Shogun ketiga bernama Ashikaga Yoshimitsu memutuskan untuk tidak menggunakan istana ini dan memerintahkan untuk meruntuhkannya. Namun kayu-kayu dari bangunan itu tidak dibuang, tetapi digunakan kembali untuk mendirikan bangunan-bangunan lain. Dari situlah asal-usul jejak-jejak darah tersebut. Pemirsa, itulah kuil menyeramkan di Jepang versi Onisport. Siapkan nyali Anda jika ingin ke kuil-kuil itu.